Mahathir berkata, sumber dana parti perlu dipersoal dan disiasat dilakukan jika calon atau parti berbelanja mewah. Beliau juga menggesakan supaya had dikenakan terhadap perbelanjaan parti politik ketika pilihan raya bagi mengekang amalan rasuah, katanya Dr. Mahathir. Isu ini sangat menakjubkan pada hari ini. Namun apa yang dikatakan Fadila Yusuf? Hari ini Fadila Yusuf menggegarkan para semua menteri-menteri yang ingin menjatuhkan kerajaannya dan yang telah mengatakan bahwa keputusan PRU15 itu adalah mainan rasuah dan mainan duit haram. Dan sebelum ini juga kita telah tahu dan nyata bahwa Hadi telah memberikan satu sumbangan kepada rakyat-rakyat Malaysia. Dan apa yang dikatakan Zahid, kalau PAS yang memberikan itu adalah satu sumbangan, dan jika UMNO yang memberikan itu adalah rasuah. Hari ini kita dikejutkan dengan isu yang menggemparkan di mana kemunculannya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan berkata, jika memang mereka melakukan rasuah ataupun salah guna kuasa. Tun Dr. Mahathir Mohamad meminta agar parti diperiksa semula, dicek, disiasat, meminta SPRM untuk menyiasat parti-parti. Okay, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan yang menakjubkan pada hari ini, mohon kiranya bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini. Okay, baiklah. Hari ini isu yang tergempar saya dapat daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, buktikan PRU15 perlu dibatal sebab amalan rasuah, katanya Fadila Yusuf. Dan izinkan saya untuk membaca artikel ini. Pihak yang masih tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan mengaitkan dengan amalan rasuah boleh menfailkan dakwaan mereka di mahkamah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusuf berkata, dengan menfailkan kes, pihak terbabit boleh membawa bersama bukti dakwaan bahwa PRU itu patut dibatalkan disebabkan ada amalan rasuah. Dalam proses pilihan raya Malaysia, jika dapat buktikan, mereka boleh failkan di mahkamah. Ini prosedurnya dan ikutlah, kata Fadila Yusuf. Katanya lagi, tapi kalau sekadar cakap, saya kira mungkin ramai yang boleh bercakap, tapi nak bawa ke mahkamah itu yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan dan segala peraturan kita. Jadi bawalah kalau siapa tidak puas hati dan buktikan bahwa PRU itu patut dibatalkan disebabkan ada amalan rasuah, katanya Fadila Yusuf. Dan Fadila juga berkata, kerajaan juga mempunyai agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan yang boleh melaksanakan tugas dan peranan mereka. Biarlah agensi berkenaan melaksanakan tugas dan peranan mereka kalau terbukti untuk membawa siapa-siapa ke muka pengadilan, katanya. Beliau mengulas mengenai kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerusi tweeternya semalam yang menyifatkan pilihan raya umum pada November lalu sebagai yang paling korup berbanding semua pilihan raya diadakan di Malaysia. Mahathir juga berkata, sumber dana parti perlu dipersoal dan disiasat dilakukan jika calon atau parti berbelanja mewah. Beliau menggesa supaya had dikenakan terhadap perbelanjaan parti politik ketika pilihan raya bagi mengekang amalan rasuah. Katanya, walaupun perbelanjaan untuk calon individu dihadkan kepada RM200,000 ketika tempoh kempen, tiada had dikenakan bagi perbelanjaan parti dalam pilihan raya, kata Tun Dr. Mahathir.
Dan isu ini sangat-sangat menggemparkan dan sangat-sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini. Dan setakat share info dari saya untuk Anda pada hari ini, kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Satu lagi isu yang sangat menakjubkan dan yang menggemparkan pada hari ini, di mana ketua PAS membidas, yaitu ketua PAS Ahmad Fadli Sahari, dengan meminta timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan BN, itu agar memberikan atau mencerminkan dirinya dahulu, untuk melihat diri sendiri dahulu sebelum melakukan sesuatu tindakan atau mengungkapkan satu kata yang sangat menyakitkan, bahwa Parti PAS dianggap pembohong ataupun penyamun. Jadi apa yang dikatakan Fadli Sahari pada hari ini sangat-sangat menakjubkan. Dan seperti mana juga yang telah kita tahu dan dinyatakan di dalam media ini, bahwa Hadi Awang telah memberikan sedekah kepada rakyat Malaysia ketika PRU15, sebelum PRU15 berlangsung, dan itu dipanggil sedekah. Namun apa yang dikatakan Zaid Hamidi, jika PAS yang memberikan kepada rakyat dianggap sedekah, namun jika UMNO BN yang memberikan wang kepada rakyat, itu dianggap rasuah. Apakah di sebalik kenyataan sebenar yang mereka lakukan itu? Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menakjubkan dan yang menggemparkan pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan saya, tolong tekan butang subscribe dan tolong sharekan video ini, war-warkan kepada rakan dan keluarga Anda agar mereka tahu isu terkini, perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua. Terima kasih. Oke, baiklah, hari ini isu yang tergempar yang saya dapat daripada Agenda Daily, ianya berkata PAS menyerahkan semua kepada pihak berkuasa untuk melakukan satu siasatan ketika PRU15. Dan izinkan saya untuk membaca artikel ini. PAS menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan UMNO dan Pakatan Harapan PH bahwa parti itu memberi wang kepada pengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 lalu. Naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, pimpinan politik yang mendakwa PAS memberi wang kepada pengundi disaran membuat laporan bagi memudahkan pihak